Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang narrative text. What is the narrative text? Narrative text is a text written by the author who narrates an event with the aim of providing entertainment to the listener or reader. Teks naratif adalah teks yang ditulis oleh penulis yang menceritakan suatu peristiwa dengan tujuan memberikan hiburan kepada pendengar atau pembaca. Type narrative text: fables, legend, myths, fairy tales, folk tales, personal experience, science fiction, love story, and horror stories. Structure narrative text. Dalam narrative text terdapat empat struktur. Yang pertama yaitu orientation, menceritakan awal mula cerita dari perkenalan tokoh, latar waktu, tempat, dan lain sebagainya. Yang kedua, complication, menceritakan tentang konflik dari tokoh utama dalam cerita dengan tokoh yang lain. Yang ketiga, yaitu resolution, merupakan penyelesaian konflik yang berpengaruh pada ending cerita, apakah berakhir happy atau sedih. Dan yang terakhir, reorientation, berisi pesan moral yang ingin disampaikan dari cerita. Example, Malin Kundang, Si Kancil, Cinderella, and Timun Mas. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan pada pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.